Bendahari UMNO Datuk Seri Dr. Salleh Said Keruak mengingatkan ahli parti supaya sentiasa berhati-hati dengan tindak tanduk. Beberapa individu yang dikiasnya sebagai agas-agas politik cuba merosakkan parti dengan mempolemikkan pelbagai isu. Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata beberapa agas-agas politik yang dahulunya bersama dalam perjuangan UMNO kini berpatah arang dan bersekongkol dengan pembangkang. Katanya golongan itu meniupkan pelbagai sentimen semata-mata untuk meraih simpati umum agar kekal mendapat perhatian. Timbalan Ketua UMNO Sabah itu turut mengibaratkan golongan terbabit sebagai ular bertukar kulit kerana wataknya bertukar 90 darjah, sebaik sahaja bertukar kulit dan sanggup melakukan apa sahaja untuk menjatuhkan kerajaan secara tidak demokratik. Bagaimanapun katanya, agas-agas politik yang kecewa itu kini berusaha menjatuhkan kerajaan dengan menggambarkan UMNO dan BN sebagai parti yang tidak boleh dijadikan sandaran meskipun UMNO dan BN lah yang meletakkan mereka di kedudukan sekarang. Menurutnya tidaklah keterlaluan untuk menyifatkan golongan berkenaan sebagai sudah lupa daratan serta dijangkiti penyakit Alzheimer politik yang mana mereka lupa akan jasa UMNO yang berikan kehidupan kepada mereka selama ini.